Halo, bagaimana cara aku gibam vlog? Enak. Nah, gimana kabarnya kalian semua? Baik kan? Alhamdulillah. Sekarang aku lagi di rumahnya mbahku, namanya Mbah Yayu. Nah, di kesempatan kali ini aku mau review peternakan domba, Rek. Seperti ini kandangnya itu bagus banget, kokoh. Nah, sebelum lanjut jangan lupa keplak subscribe, like, komen dan share. Like, komen, dan share. Nah ini tuh teman-teman, ceritanya udah banyak yang terjual, udah dipanen lah. Cuman ini masih ada sisa-sisa dombanya. Ini yang di sini sisa 3. Terus sebelah sini tuh buat babonan-babonan. Ada lumayan sih, lumayan banyak. Ayo ikut. Dan di sini teman-teman, di sini itu katanya waktu itu babonan. Tadi dianakan. Kalau yang ini ya, siap jual. Siap jual. Kemarin udah ditawar 1.200.000 yang segini. Ya semoga besok next aku bisa ternak kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, doain ya teman-teman biar bisa ngikut kayak mbah-mbah gini. Katanya sih untungnya lumayan banyak. Jadi bisa 50%, 50-50 kalau kita pakai pakan konsentrat. Kayak gitu sih. Ya, tadi aku sempat diceritain banyak juga gimana caranya ternak-ternak kambing, terus pakannya gimana, jualnya gimana itu ya. Jadi aku tertarik sih. Ya Mas ya? Dan ya kalau aku lihat dari kandangnya itu bagus, kayunya juga kayak kokoh gitu loh Mas. Seneng aku delok iku. Tadi ini gak koyo sing kadang ono sing gawe tekok pring-pring ngono loh Mas. Tapi lek gawe koyo kayu-kayu ini kan lebih kuat rasaku. Lah iku ono Bandung rek. Kan masa apaan? Nek lah nang kene iki ya gak mengkur ono kambing-kambing tapi ya ono pitik-pitik lho. Pitik e gede-gede. Nah, seperti ini kondisi desa kita. Misale aku meneh ternak kambing piye? Lu masuk ngebana bagian makan-makani, bagian ngersih-ngersih tapi gaya rono, gaya makan. Tak resikane dhewe. Enak ngene iki lontan lu. Iki ada pakan iki. Ada makannya. Apa iki 60 jus iki? Oh alah, kiwi ini posisinya sampai 70 wedus lor. Lah iya, kok yang ini kita sebenarnya? Nah ini tuh ada pakan teman-teman, ada pakan fermentasi. Pakan fermentasi. Ake tong-tongi. Seneng yuk? Iya lah aku ya seneng. Rena malah sih ya enggak? Oh, pun mantuk. Mantuk. Itu bisa juga. Berarti kita langsung digiling kayaknya ya, Anjo? Iya. Nah, teman-teman, ini itu ada penggiling. Penggiling rumput. Jadi rumput kayak ngono kayak lho, Riko. Kayak rumput-rumput. Itu langsung melebut, digiling, terus difermentasi. Iya, melebunan jeruk ini. Digiling, semetu toko kini lembut di tangan pedusi. Lembut, toko kuno lembut ini, Bu. Toko kini, no. Oh, toko kini lagi apa ini, toh? Oh, iya. Toko kini, toh. Tuh, gimana kungfu panda ini? Kan saya tidak tahu. Ya seperti itulah teman-teman. Ayo aku tunjukkan sawah di belakang ini seperti apa. Oke, ayo bantu. Cukupnya. Di sini ada pohon pepaya yang sudah ada mulai berbuah. Kacang panjang, ting delolor. Kacang panjangnya banyak banget. Tuh. Jadi di sini tuh kayak kacang panjang. Kayak kacang panjang. Iku enak lho sik ngono ku, cabut tenan. Dapak yo. Gen lalap enak. Legi sien. Iya ta? Enak lah ngono ge lalap iku enak. Tak mene Mas. Kayak ngono. Enak iki. Iku yo. Kecilin iku. Lek yo rondo pahit. Ngarmu. Nah. Misare. Ya. Emang di Jogja ini udaranya itu kayak seger gitu loh. Apa? Wit-witane ku sih oke, terus ijo. Iya Mas ya. Jemi. Kok wedus? Kok wedus. Grama. Enak tau.
ngene disambelno. Mantap. Jam kok mandek-mandek jam. Gak wedus yo. Nah, oke teman-teman ya, seperti itulah tadi ya. Pokoknya terima kasih ya, Bu. Rene re. Channel iki gak rame lek gak sampean. Bengong. Eh, sing temen. Iya. Makane anakmu iki kadek gak YouTube saiki. Jo nah, ternak bismillah. Iya, dongakno lur yo iki bam iki kape ternak wedhus. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Wedhus yo bam yo. Insyaallah yo mbok titik-titik tuku si dhisik ra. Mari ngono ditengi. Ditengi sapa? Ditengno nak sapa? Dihamilno. Dihamilkan. Melahirkan terus ditambah meneh sapa ngerti meneh tambah. Ya sapa ngerti ana rezeki maneh mbok gaji YouTube ternyata meledak duit iso. Ke ternak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoke donga-donga ya aku ya. Pokoke terima kasih buat kalian semua sing wis nonton videonya sampai selesai. Semoga buat kalian semua sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Ya gitu pamit dulu ya. Sing penting iki saiki Bandung iki sawen. Seneng ya, alhamdulillah iku. Kandane iki pokoke dungane subscriber iki paling tajir iki wis tak rasakno wisan, wis tak rasakno wis pokoke tenanan. Ya, pokoknya karena kita juga berusaha dapat doa-doa juga dari para subscriber. Kita juga enggak berhenti berdoa. Jadi dapat dalane oleh tokoh dengan subscriber menan restu mek Gusti Allah ya nak ya. Moga-moga awak dhewe iki apa sing dicita-citakan iki terijabah. Amin ya rabbal alamin. Ya sik gitu jangan lupa tabok Bandung. Tabok. Komen. Like, comment, dan share dan wassalamualaikum.